Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini, di hari yang penuh berkah, which is hari Jumat, for Muslims is a barakah day. So, tiba-tiba semangat kan buat video. Patah sudah kan berujia, tapi ada berkesempatan. So, insyaAllah, this video, I will share film review lah. Movie review, bolehlah jatuh. Tajuknya, pasal Bilal, the new breed of hero. Okay, dipendekkan cerita, Bilal seperti yang dalam sejarah Islam tadi kenal, seorang muazzin lah yang very famous, one of para sahabat pada zaman Rasulullah, yang dikenali dengan suaranya yang merdu, insyaAllah. That's why macam even panggilan orang yang melantunkan azan itu pun tadi panggil as Bilal kan. Betapa macam kita ni mengingati Bilal atau sampai gelaran orang yang melantunkan azan pun tadi panggil Bilal. Okay, bukan kan tak catu, kan tak pasal ceritanya sebenarnya. Okay, cerita ni sangat-sangat bagus. Which is ya, cartoon version, family sana, family friendly lah ha. Boleh sesuai untuk ditonton semua peringkat umur lah. Dari kanak-kanak ke orang besar. And actually, reason kenapa buat video ni, recently sis and kawan-kawan menonton lah film Bilal ni. Kami melihat virtual pula, online lah saja via Zoom. Tapi subhanallah, banyak input yang kami dapat dari dalam cerita Bilal ni, walaupun biasanya tadi mendengar kisah Bilal, Bilal bin Rabah, okey kenal jatuh, tapi tadi kenal dari segi macam cuma tu saja. Sudah melihat ceritanya macam cuma ni rupanya orang-orang dulu tu awal-awal Islam kena siksa macam tadi dapat membayangkan lah visual lah macam mana zaman-zaman dulu tu. Okay, want to point out apa yang interesting dengan cerita Bilal ni. The first one of course lah, tani dapat mengenali sahabat Nabi iaitu Bilal bin Rabah. Yang keduanya, tani dapat melihat itulah suasana orang Arab satu macam mana, the way orang idolize yang patung-patung berhala semua tu macam mana. So ya, tadi bisa tani mendengar rasakan ni bila tani dia macam sampai cuma tu kah, sampai tahap itu. And then ada interesting facts juga ada dalam cerita ni. Walaupun nampak macam biasa-biasa saja katung, I point out lah masa kami lepas kami menonton itu, I said, ini spoiler pelan sikit lah, tapi ini apa-apa baik buatkan tadi berfikir. Macam I said, ada satu karakter dalam cerita itu, is a mysterious character, which is mukanya nak nampak. Sepanjang cerita tu ya bertopeng, saya bertopeng. Ya tah, point out lah orang my friend yang kami sama-sama menonton itu macam I tanya, kamu realiskan dah yang bertopeng itu siapa? And I said, cuba teka, ni Allah Alam, I don't know benar ke tidak, tapi pernah melihat satu di komentari ini lah, kalau anda salah, khalifah pada show yang pasal sejarah-sejarah lah, tokoh-tokoh macam tu, bagus dah. TV Indonesia pun satu Trans TV kan, katanya diriwayatkan dalam beberapa peristiwa penting dalam Islam, ada iblis lah akan menghasut orang ini macam, ya kan iblis dikira the highest level of adalah syaitan macam Allah Alam. Kira kan seolah-olah dalam cerita ni yang bertopeng tu macam adalah jawatan. Tapi mungkin dorang sengaja masukkan ataupun boleh jadi supaya to make cerita interesting lah kan ya. Banyak pulang dalam cerita ni macam mungkin dalam sejarah nada, tapi biasalah kalau cerita-cerita ini cerita termasuk cerita sejarah ada some point tu kadang-kadang dorang just untuk mencantikkan cerita. Tapi apapun ada kuliah cerita ni memang bagus lah. Especially Tani as a Muslim kan menghayati balik
bagaimana kisah-kisah para sahabat zaman sejarah Islam pada awal-awal itu. So, bila ada kelapangan, watch this movie. Yes, movie. Namanya Bilal, A New Breed of Hero. InsyaAllah bermanfaat. Okay.